Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna husnat tiba'i wa arinal batila batila warzuqna husnat jitinabi. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita sudah melaksanakan ibadah salat subuh. Mari kita manfaatkan waktu sesudahnya untuk kajian keislaman. Pagi hari ini kita kembali mengkaji tentang kehidupan berpasangan dalam ikatan perkawinan. Kita ambil subtema tentang perempuan yang tidak boleh dipinang. Ini berkaitan dengan soal khitbah, peminangan di dalam Islam. Khitbah itu merupakan, atau peminangan itu merupakan pendahuluan yang penting untuk sebuah rencana membangun kehidupan berpasangan dalam ikatan pernikahan yang berdasarkan prinsip saling suka, saling ridho. Dengan peminangan, calon suami, calon istri bisa saling mengenal, sehingga perkawinan yang akan mereka langsungkan nanti itu sesuai dengan kehendak dan pilihannya sendiri. Nah, dalam kaitan ini penting dipahami bahwa bagi laki-laki ini tidak semua perempuan itu boleh dipinang. Ada perempuan yang tidak boleh dipinang. Baik karena apa, sebab-sebab yang itu membawa akibat tidak boleh selamanya, atau ada sebab-sebab yang sifatnya sementara. Jadi, kalau yang penghalang yang sifatnya selamanya, yang mu'abbad, yang tetap, enggak bisa dihapus. Ini dinyatakan Allah di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 22 sampai 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf fa innahu kana fahisyata wa maqta wa sa'a sabila. Janganlah kalian menikahi perempuan yang sudah pernah dinikahi oleh ayah kalian. Ayah itu sambung ke atas, ya. Termasuk kakek, ya.
illa ma qad salaf, kecuali yang dulu-dulu yang sudah berlalu, zaman jahiliyah. Karena zaman jahiliyah itu istri ayah itu bisa diwarisi. Diwarisi itu artinya bisa dinikahi oleh anaknya tanpa perlu bayar mahar. Itu dianggap warisan. Atau dinikahkan dengan orang lain, nanti maharnya diambil. Itu perlakuan yang sangat rendah terhadap pasangan hidup. Itu oleh Islam dilarang. Innahu kana fahisyatan, itu keji, wa maqta, dan itu Allah benci. Wa sa'a sabila, dan itu merupakan jalan yang buruk. Ya. Itu ayat 22. 23. Hurrimat 'alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian ibu kalian. Wa khawatukum, saudara-saudara perempuan kalian. Wa ammatukum, dan bibimu, bibi kalian dari pihak ayah. Jadi di bahasa Arab itu ada pihak ayah, pihak ibu, itu beda sebutannya. Kalau di kita sama. Ya ada bule, ya bude. Ya. Di bahasa Arab, kalau dari pihak ayah disebut amma. Ya. Wa khawalatukum, haram buat kalian saudara-saudara perempuan ibu. Wa banatul akhi, anak-anak perempuan saudara laki-laki kalian. Wa banatul ukhti, anak-anak perempuan dari saudara perempuan kalian. Wa ummahatukumul lati ardhonakum, dan ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian. Wa khawatukum min ar-radha'a, saudara-saudara perempuan kalian yang sepersusuan. Wa ummahatun nisa'ikum, dan ibu dari istri-istri kalian. Wa raba'ikum allati fi hujurikum, dan anak-anak tiri kalian yang berada dalam pemeliharaan kalian. Jadi anaknya istri, ya. Anak perempuan istri. Min nisa'ikumul lati dakhaltum bihinna, yaitu dari istri-istri yang kalian telah mencampurinya. Fa illam takun dakhaltum bihinna, kalau kalian belum mencampurinya, nikah dengan ibunya, kemudian pisah. Fala junaha alaikum, maka itu tidak apa-apa buat kalian. Wa halailu abnaikum, istri-istri dari anak-anak kalian. Alladzina min aslabikum, anak kandung kalian. Wa antajma'u bainal ukhtaini, dan haram juga kalian mengumpulkan antara dua perempuan bersaudara. Illa ma qad salaf, kecuali yang sudah lewat. Yang dulu-dulu. Innallaha kana ghafurur rahima, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini ayat ngatur tentang perempuan yang haram dinikahi selamanya. Ya, selamanya. Kalau kita perhatikan di sini ada tiga sebab, ya. Yang pertama karena sebab hubungan darah, hubungan nasab. Yang kedua karena hubungan perkawinan, hubungan perbesanan, masoharoh. Dan yang ketiga karena ada hubungan susuan, rodok. Ya.
itu tiga sebab yang memunculkan halangan syara yang abadi, yang mu'abbad. Kalau kita pilih dari tiga sebab keharaman itu, yang berpalang syara karena hubungan darah itu ada tujuh. Loh kok banyak sekali? Iya, itu kan kaitannya dengan kamu sendiri. Kalau dengan orang lain boleh, ya. Bukan kemudian jadi titik nanti perempuan yang boleh dipilih. Enggak, masih banyak. Karena ini sifatnya ini subjektif yang ini. Hanya disebut yang pertama ibumu, ya. Bukan ibunya orang lain. Ini ibumu. Ibu banyak, tapi kalau bukan ibumu, jadi ibumu. Siapa itu? Ibumu itu ialah perempuan yang melahirkanmu. Itu ibumu. Bukan ibu asuhmu. Bukan ibu gurumu. Itu ibumu. Kalau sebut ibumu, itu mencakup semua perempuan di atas ibu yang ada hubungannya dengan kelahiran kamu. Ibu itu kan tidak ucuk-ucuk ada, tapi ada kelahiran. Maka nanti itu yang haram bukan hanya ibu, tapi di atas ibu itu ada nenek. Artinya ibunya ibu dan nenek-neneknya. Kemudian kan kamu lahir itu tidak hanya lahir ibu aja, kecuali Nabi Isa. Kamu lahir itu ada bapak, maka ibu itu mencakup ibunya bapak dan neneknya bapak. Itu makna dari ibu. Kemudian yang kedua, anak perempuanmu. Yani anak kandung perempuan kamu dan semua perempuan di bawahnya yang kelahirannya ada hubungannya dengan kamu. Ya, cucu perempuan. Itu anakmu adanya kan karena kamu. Maka yang haram bukan hanya anakmu, tapi juga anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya. Baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan. Yang kamu menjadi sebab, berada dalam rangkaian yang menjadi sebab kelahiran mereka. Yang ketiga, yang melalui jalur nasab, itu adalah wa akhawatukum, saudara perempuan kamu. Ini baik yang lebih dewasa dari kamu atau yang lebih muda dari kamu. Siapa itu? Ialah setiap perempuan yang kedua orang tuanya atau salah satunya itu sama dengan orang tuamu. Kalau dua-duanya berarti ini saudara perempuan kandung. Kalau hanya ibunya aja yang sama, itu berarti saudara perempuan seibu. Ayahnya aja yang sama, ibunya beda, itu berarti saudara perempuan seayah. Itu kecakup semua. Kecakup semua.
Kalau dulu zaman Nabi Adam enggak ada yang lain, nah, aturannya boleh. Ya. Tapi dulu polanya disilang. Ya. Lahirnya kembar. Nah, nanti ini yang tidak boleh kalau dengan kembar yang seangkatan. Kalau beda angkatannya boleh. Ya. Itu syariat paling awal. Kalau sekarang sudah nggak boleh. Ya. Tapi ada kasus-kasus orang seneng sama adiknya sendiri dan menikah. Ini terjadi di laki-laki Bulukumba, ya, Sulawesi Selatan. Ada laki-laki, dia sudah punya istri, ya, sudah punya istri, lalu dia merantau, ya, merantau ke Balikpapan. Balikpapan dia dekat dengan IKN. Ya. Nah, dirantau dia bersama adiknya. Sama adiknya. Nah, setan itu kan kuat. Kumpul dengan adiknya, lalu adiknya hamil dari kakaknya sendiri. Karena hamil, maka kemudian dia nikahi adiknya. Dan ini banyak terjadi. Ya, banyak itu artinya bukan terus ramai, enggak, tapi kejadian di berbagai tempat itu ada, ya. Begini-begini ini. Itu berita itu dulu tahun 2019, artinya sudah 5 tahun yang lalu. Nah, itu viral dulu di Sulawesi Selatan. Jadi membicarakan orang banyak, bahkan keluarganya itu ngancam kalau pulang kampung akan diusir. Ya. Itu istrinya lapor ke polisi, jadi ramai. Ya. Oke. Jadi saudara perempuan, ya, saudara perempuan. Karena itu dalam Islam itu ada aturan, apa namanya, anak perempuan itu dipisah tempat tidurnya dari laki-laki. Pertama, supaya yang laki-laki bisa berkembang sebagai laki-laki, yang perempuan bisa berkembang sebagai perempuan. Yang kedua, itu supaya tidak muncul cinta apa, saudara. Kemudian yang keempat, wa ammatukum, saudara perempuan ayah. Dan ini mencakup setiap perempuan yang kedua orang tuanya ataupun salah satunya itu sama dengan orang tua ayah. Yaitu perempuan, saudara perempuan ayah yang sekandung atau yang sebapak atau yang seibu, ya, ibu. Jadi rangkaian-rangkaiannya itu, nah, banyak. Walaupun yang sebapak itu jarang, yang seibu juga jarang, ya. Karena ada perkawinan laki-laki dengan istri yang lain, tapi kalau di sini kan tidak umum. Walaupun dibilang kiai itu enggak pantas jadi kiai lek bojone mek sitok. Itu apa namanya? Ungkapan kalau di Indonesia enggak berlaku untuk banyak kiai. Itu hanya ungkapan guyon, ya.
Karena saya tahu banyak kenal dengan kiai, tapi sama. Artinya kiai yang istrinya cuma satu. Walaupun ada yang lebih dari satu, tapi itu jarang. Salah satunya yang dulu pernah dimuat dan populer itu almarhum Kiai Mahfud Pacet. Tapi beliau manajemen keluarganya itu hebat dengan istrinya yang empat itu. Semua istrinya yang kedua, ketiga, keempat itu yang milihkan istri yang pertama. Lalu manajemennya, istri yang pertamanya itu bagian ngancani Pak Kiai dalam menerima tamu, dalam dia jadi ibu negara. Ibu kedua itu ada urusan housekeeping, urusan bagaimana rumah ini bersih. Ya, pokoknya ada yang urusan apa itu dapur, terus ada urusan bisnis. Wah, luar biasa itu. Saya pernah menginap di situ 2 hari. Hari pertama pagi, besok pulang. Nah, hari pertama pagi saya diajak makan bersama keluarga. 4 istrinya nemuni semua. Terus dia bilang, ya Bapak salam, tak kepingin tak. Itu saling tulang kulu enak. Jadi istri yang satu kenalin, iya cobaan. Ke istri yang lain itu seperti saudara kandung. Satu rumah, tapi kiai ini memang sulit dicontoh. Bisnisnya dan gerakannya untuk memajukan masyarakat itu luar biasa. Ayam begini ini yang singangel. Jadi beliau itu jadi penggerak pertanian. Tapi karena ada istri yang ngurus itu, yang ngirim ini ke supermarket ini ke ini, ya. Hingga beliau termasuk salah seorang yang pajaknya itu di daerah Mojokerto konon terbesar untuk urusan perusahaan ini hanya. Ada restoran, ada lembaga keuangan, ada pertanian, itu beres. Pondoknya tidak pakai bayar dan semua santri di samping diajari ilmu agama juga diajari bisnis. Bagaimana mengelola ikan, mengelola pertanian dan seterusnya. Pulang dia harus berbisnis. Oke. Yang kelima, wa khawalatukum, saudara perempuan ibu. Ini sama dengan ayah, yaitu setiap perempuan yang kedua orang tuanya atau salah satunya sama dengan orang tua ibu. Ibumu. Ya. Yang kelima, yang keenam, anak perempuan saudara laki-laki. Kita biasa menyebut kemenakan, ya. Yaitu setiap perempuan yang kelahirannya ada hubungannya dengan saudara laki-lakimu ke bawah, anak perempuan cucunya dia dan seterusnya ke bawah, ya. Lalu yang ketujuh, anak perempuan dari saudara perempuan. Jadi setiap perempuan yang kelahirannya ada hubungannya dengan saudara perempuanmu. Jadi ini sifatnya abadi karena nasab itu tidak bisa dihapus. Walaupun orang bilang ke orang tuanya, kamu bukan ibuku, nggak bisa dihapus. Karena itu pengangkatan anak itu tidak ngefek terhadap nasab. Di zaman Nabi dulu ada tradisi anak angkat itu disamakan dengan anak kandung.
Jadi sebelum turun ayat yang mengatur, Nabi itu punya kuda yang dia dihadiah oleh istrinya Siti Khadijah, namanya Zaid. Dimerdekakan oleh Nabi, lalu dia diberi pilihan, kamu pulang ke keluargamu atau tetap di sini. Dia tetap memilih dengan Nabi dan kemudian diangkat anak. Orang-orang lalu menyebut Zaid bin Muhammad sebagaimana kelaziman ketika itu. Tapi turun ayat yang mengingatkan itu. Allah itu tidak akan menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Ud'uhum li'abahim, panggil dia dengan nama orang tuanya sendiri. Maka berubah menjadi Zaid bin Harithah. Ya, itu nama orang tuanya. Gak lanjut dengan Zaid bin Muhammad. Jadi gak ada jejak biologis itu, gak ada. Anaknya orang kok. Nah, di kita kadang-kadang angkat anak kemudian kepingin anak itu seperti anak kandung. Itu kebohongan. Kebohongan. Dan itu akan jadi problem di belakang hari. Beberapa ada di keluarga saya juga yang begitu itu, akhirnya memunculkan mental anak itu menjadi jatuh. Dia mengira ini bapaknya setelah SMA tahu kalau itu bukan bapaknya. Berubah sikapnya, kecewa karena merasa dibohongi. Coba diberitahu bapakku di mana. Jadi itu bohong yang kedua, bisa memutus tali silaturahim. Karena ayah dengan anak itu punya hubungan-hubungan rahim yang enggak bisa dihapus. Ya. Jadi kalau mengangkat anak, ya posisikan kamu itu orang tua asuh. Bapakmu ada dekrian, ini alamatnya ini. Kalau hari-hari libur diantar dia. Sudah di sini kamu dengan bapakmu, nanti waktunya sekolah tak jemput. Wow, itu anak akan berterima kasih itu punya orang tua asuh yang sangat baik. Tapi kalau dibohongi, ya. Itu kalau perempuan nanti itu ayah aslinya didatangkan sembunyi-sembunyi, ya. Dimerahkan ke wali, nanti di hadapan orang banyak sudah hanya bilang yang apa walinya sudah mewakilkan kepada saya. Tanpa anak itu tahu bahwa sesungguhnya bapak ini bukan. Saya 2 tahun yang lalu pernah memerankan itu karena kasihan. Kasihan. Jadi dinikahkan dengan wali aslinya, lalu yang di situ hanya jadi itok-itok. Itu. Untuk menjaga, karena sudah kadung seperti itu, akhirnya kemudian ya apa caranya supaya ini perkawinannya sah tetapi tidak memunculkan kegaduhan. Ya. Itu nasab. Kemudian yang kedua, ada yang berpalang sara karena hubungan perbesanan. Karena ada pernikahan, lalu memunculkan hubungan-hubungan yang menyebabkan halangan sara untuk hubungan nikah, hingga dipinang pun menjadi tidak boleh. Pertama, ibu istri. Itu artinya ibu mertua. Yakni perempuan yang melahirkan istrimu dan semua perempuan di atasnya yang ada hubungannya dengan kelahiran istrimu. Itu ibu istri. Jadi mencakup ibunya ibu mertua, nenek-neneknya, ibunya ayah mertua, dan nenek-neneknya. Ya walaupun juga pantas lah. Ya. Maksud mau kawin dengan ibunya mertua.
Gak pantas, tapi kadang terjadi. Jadi anak umur 18 tahun menikah dengan perempuan umur 67 tahun. Jauh. Nah. Yang ini yang punya apa namanya? Punya lahan, yang ini yang bantu untuk ngurus lahan itu. Terjadi ini benih-benih cinta kemudian menikah. Dulu pernah dihadirkan di acara hitam putih di televisi dulu itu. Di jauh, jauh. Tangting. Ya. Itu karena ada pernikahan. Kemudian anak perempuan istri yang telah kamu campuri. Ya. Jadi, apa namanya... disebut tadi itu waraba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna, ya. Jadi anak tiri, ya, dengan ibu yang sudah kumpul, ya, dari campuri ini termasuk ke bawah, bukan hanya anak tiri, cucunya juga apa tidak boleh, ya. Anak wis rata tubuh sing rata enom iki cucunya terus pindah ke enggak boleh, ya, enggak boleh. Kemudian yang keempat, istri anak, anak menantu, ya, anak menantu. Walaupun ya begini, ini bisa terjadi, ya. Di luar hubungan nikah ada hubungan terlarang antara bapak mertua itu dengan menantunya. Boleh jadi menantunya itu apa kuliah atau kerja di luar negeri lama, sementara di rumah hanya ada bapak mertua yang apa sudah cerai dengan istrinya atau sudah istrinya wafat bersama dengan anak mantu. Setan datang, ya, datang. Jadi harusnya itu mahram itu menjadi bodyguard, menjadi pengaman. Akhirnya menjadi mahram, jadi makan tanaman. Dalam Islam itu kan di zaman-zaman awal, ketika pengamanan itu tidak bersifat umum, ya, maka pengaman sifatnya itu bodyguard-bodyguard. Perempuan dilarang pergi tanpa dikawal oleh mahramnya. Karena pada zaman itu zamannya zaman tidak aman dan belum ada pengamanan yang diambil alih oleh negara. Kalau sekarang negara punya polisi, punya tentara, ya, maka di tempat kita anak kita yang kuliah itu ya ayah kuliah, bapaknya kerja, atau istri kerja sebagai guru di mana itu, ya, bapaknya kerja, istrinya kerja, karena pengamanan itu sudah sifatnya diambil alih oleh ulil amri dan masyarakat. Dulu apa bodyguard, bodyguard istrimu mau haji, ada perang, nah, Nabi bilang kawal istrimu untuk haji. Kalau sekarang pemerintah Saudi sudah menghapus syarat mahram itu. Kenapa? Karena kloter, rombongan itu sudah menjadi pengaman. Orang berangkat saat rombongan itu sudah menjadi pengaman satu terhadap yang lain. Di samping sudah ada polisi dan sudah keamanan sudah tercipta. Nah ini kalau kemudian bodyguardnya sendiri yang beling, wah, nemen itu. Kemudian yang keempat, istri ayah atau ibu diri. Tadi yang sudah disebut, dulu
ibu tiri itu jadi warisan, ya. Kan bisa jadi itu ayah kawin dengan perempuan yang lebih muda dari anak laki-lakinya, lalu ayahnya ketabrak sepur, ibu tirinya misalnya ayu manis, ya. Gak usah namdin dimah, terus diganti dewe, gak boleh, ya. Kemudian yang berpenghalang karena hubungan susuan itu ada dua, ibu yang menyusui kamu dan saudara-saudara perempuan sesusuan. Wa ummahatukumul lati ardo'nakum wa akhawatukum minar rodo'ah. Itu dari segi susuan, ya. Di kita menyusukan ke orang lain itu kan tidak jadi tradisi, tapi bisa terjadi, ya. Bisa terjadi apa, orang dengan kerelaan hati itu nyusoni, ya. Karena ibunya sakit, harus diisolasi dalam waktu yang lama di rumah sakit, lalu disusoni oleh tetangganya, ya. Nah itu perhatikan itu, jangan sampai kemudian antara anak ibu ini dengan yang disusoni ini lalu timbul benih cinta, ya. Cinta. Oke. Itu yang sifatnya abadi. Sekali menjadi ibu susuan, ya selamanya nggak bisa dihapus. Ya. Ini cuma dua, tapi Nabi menyatakan bahwa yahruu minar rodo'ati ma yahruu minan nasab. Jadi penghalang karena susuan itu berlaku sebagaimana nasab. Karena itu kalau dengan ibunya, ibu susuan itu haram, maka ke atas ini kayak tadi, yang menyebab perempuan yang menyebabkan ibu susuan ini lahir, nah itu semua masuk. Kemudian ini bapaknya, bapak susuan. Apa saudaranya bapak susuan itu sama dengan ini, saudara ibu susuan sama dengan bibi dan seterusnya. Jadi cabang-cabangnya kayak gitu. Oke. Itu yang sifatnya abadi. Ya. Lalu ada yang sifatnya sementara. Haram sementara. Sementara itu artinya kalau sebab itu sudah tidak ada, maka boleh. Ya. Dan sebabnya itu tidak abadi, bisa dihapus. Ya. Misalnya berstatus sebagai perempuan atau bibi dari perempuan yang sedang jadi istrimu. Jadi saudara perempuan istri sama bibi perempuan istri itu tidak boleh dinikahi selagi kamu masih menjalin pernikahan dengan istrimu itu. Tapi kalau istrimu wafat, nah, ini saudara perempuan tapi kan sudah jadi, bukan jadi istrimu yang ini, sudah ditinggal wafat, maka dia boleh pindah ke adiknya, itu namanya turun ranjang, boleh naik, itu naik ranjang, ya. Itu terjadi kawan saya di UIN. Begitu istrinya meninggal, ungkapannya itu, oh rasanya langit tujuh runtuh, ternyata nggak lama kemudian pindah ke mbaknya, berarti langitnya kembali dibangun, ya. Hingga sama teman-teman di Gojloki itu, gimana jenengan? Permisi Mbak Yu gitu tah. Karena pindah ke mbaknya. Atau bibinya, karena boleh jadi bibi itu lebih muda dari ponakannya. Bibinya itu anak ke-11 dari bapaknya. Yang dia
yang dia nikah apa? Dia menikah dengan anak dengan apa namanya? Anaknya bapak ini yang pertama. Sudah lahir lebih dulu, saudara yang ke-11 lahir lebih belakang. Sehingga anaknya ini lebih tua dibanding bibinya. Yang kedua disebut dari di wa antajma'u badal ukhtaini, lalu Nabi menyatakan itu juga dengan bibinya enggak boleh. Kemudian yang kedua, perempuan yang sedang berstatus sebagai istri orang lain. Nah, ini kan tidak abadi ini. Kalau dia cerai, dia menjadi halal. Tapi selagi masih jadi istri, dia haram. Ini haramnya sifatnya sementara. Lalu yang ketiga, sedang menjadi iddah. Ini iddah talak, ya, iddah talak. Bukan iddah karena ditinggal wafat. Kenapa? Karena istri yang sedang iddah itu wa bu'ulatuhunna ahakku biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Karena mantan suaminya itu lebih berhak untuk rujuk, untuk kembali kalau mereka berkehendak untuk memperbaiki hubungan. Jadi kalau masih dalam iddah, jangan dilamar. Tenang aja, aku lamar anakmu saiki. Oh, enggak boleh. Itu suaminya punya hak untuk kembali tanpa akad nikah. Tanpa akad nikah. Bisa kembali dengan, "Dek, aku balik. Oma-oma ambil awakmu." Ya. Oke, sudah. Bahkan ada kembali itu dalam bentuk apa? Dengan tindakan. Jadi keduanya apa? Berhubungan suka sama suka itu berkembali apa namanya? Bentuk rujuk dengan tindakan nyata. Tidak pakai omong. Tindakan itu sudah mencerminkan keduanya sama-sama kepingin balik. Karena cerainya cerai karena urusan kecil yang sama-sama emosi lalu pisah. Tidak dipikir-pikir, menutupi kok pisah yo. Akhirnya kemudian balik. Yang lain jangan coba-coba nawar ini. Ya. Itu bukan sedang dijual itu. Ya. Dia sedang dalam masa tangguh. Ya. Tapi kalau perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu dalam bentuk sindiran itu boleh, ya. tidak kemudian terang-terangan melamar sindiran. Misalnya, "Oh Mike, api aku pingin untuk merawat rumah ini." Ya, padahal itu sindiran kalau dia senang sama yang punya rumah. Ya. Atau ya mudah-mudahan kamu nanti dapat pengganti suami yang kerjanya sebagai dosen. Padahal awaknya sendiri ku dosen. Itu sindiran, ya sindiran. Atau awak mulai katain dolek bocah sing anyar dolek wong duro wae. Ah sing ngomong tuh duro. Iki nyindir-nyindir iki, nyindir-nyindir. Kemudian yang ke-4, berstatus mantan istri yang sudah ditalak 3. Jadi istri sendiri sudah ditalak 3, lalu kok kemudian dia minang? Nah, oleh istri yang sudah ditalak 3 itu baru halal kembali kalau dia sudah menikah dengan suami lain, suami yang baru itu sudah menceraikan dia. Itu baru halal untuk nikah.
Jadi kalau sudah tiga kali kok tak kapok-kapok sih masih meminang lagi. Ini suami capopo ini. Ya. Di ya, kasih semacam pelajaran biar dia pindah ke suami lain dulu. Kalau dia cocok terus dengan dia, gigit jari kamu. Baru kalau kemudian tak cocok lagi dengan dia, baru dia boleh. Ya. Kemudian yang ke lima berstatus sebagai muhrimah. Muhrimah itu sedang ihram. Jadi jangan melamar perempuan yang sedang ihram. Jadi muhrim itu perempuan yang sedang ihram, kalau mahram itu perempuan yang haram dinikahi. Tapi di kita penggunaannya kadang muhrim itu ya berlaku untuk mahram ya. Mahram itu untuk keharaman nikah. Kalau muhrim itu orang yang sedang berada dalam posisi berpantang dari berbagai larangan ketika dia melakukan ibadah umroh atau ibadah haji. Kemudian yang keberapa ini? 6 berstatus sebagai perempuan pelacur. Ini bagi madhab apa Ahmad. Yang lain boleh. Ya. Kemudian yang ketujuh berstatus sebagai mantan istri li'an. Ini istri yang sudah saling pernah melaknat. Yang suami menuduh istrinya berzina, dia tidak dapat menghadirkan 4 saksi. Kalau tidak dapat menghadirkan 4 saksi, dia dihukum aslinya itu. Tapi ada ketentuan, kalau suami yang nuduh, suami bisa memperkuat tuduhannya itu dengan 4 kali sumpah bahwa dia jujur dengan tuduhannya. Sumpah yang kelima, kalau dia bohong, laknat Allah siap menimpa dirinya. Maka dia aman dari hukuman. Lalu kalau ini sudah bersumpah, istri kan terancam kena hukuman karena dia berzina. Istri dapat melawan. Bersumpah 4 kali, suamiku bohong. Yang kelima, apa murka Allah akan menimpa diriku kalau suamiku benar. Ini sudah sering melaknat, keduanya dipisah, enggak boleh suami ini meminang mantan istrinya yang sudah saling melaknat itu. Demikian. Yang ketujuh sebagai perempuan musyrik, ini kurang satu ini, bukan 9, ini baru 8, yang ke-8 ini. Yang ke-9 itu apa? Perempuan yang akan berstatus sebagai istri yang kelima. Ini jadi ibarat mobil yang rodanya 4. Ya sudah 4 aja, jangan mau pasang roda yang kelima. Kalau mau pasang roda yang kelima, ya yang satu copot dulu atau bledos dulu baru masuk. Jadi itu kalau masih punya 4 kok mau melamar lagi, nah itu mau meminang lagi, itu enggak boleh. Tapi kalau satunya kok ini kok jatuh ke dalam sumur kok mati, ah yang itu menjadi halal. Ya. Oke, okay. Ini hal-hal yang sifatnya kita menyegarkan kembali karena ada soal-soal yang populer bahwa itu haram, tapi ada yang kurang populer. Oke, okay, saya kira itu. Waktunya habis. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Besan sama besan. Yang besan laki yang satu meninggal, yang satu besan perempuan meninggal. Ini apakah apa boleh?
anaknya ini kan anak suami istri ini kan anaknya tunggal, jadi sehingga kedua-duanya ingin merawat orang tuanya masing-masing. Oh ya. Dan salah satu mungkin kan suami ini, ayahnya yang meninggal, istri. Dan besar sama besar ini sendiri. Ya. Anak ini merawat kedua orang tuanya. Lalu. Ya, ini kalau antar mertua kan nggak masuk tadi. Jadi yang mertua itu haram yang bagi anaknya ini. Tapi kalau antar mertua, ya, antar besan ya nggak masuk. Artinya oke aja. Oke. Ada tak yang mau? Yang mau kita. Adiknya meninggal. Oh, istri kakak. Boleh. Ya. Jadi kakaknya meninggal, terus adiknya, ya, boleh. Atau mbaknya meninggal, mau ngawini adiknya, ya boleh. Oke, boleh. Dengan kakaknya suami. Boleh. Oh ya, yang ditanya banyak yang boleh ini. Boleh. Satu lagi ini. Ya, ini problem nikah siri itu nikah yang tidak dicatatkan. Lalu istri karena tidak dicatatkan merasa tidak kokoh. Lalu ada orang yang mau nikah resmi, ya istri itu boleh mengajukan bukan talak istilahnya. Kalau dalam bahasa undang-undang gugat cerai. Tapi ini masalahnya ini, kalau tidak dicatatkan, dia mau gugat kemana? Ini problemnya kalau kemudian itu nikahnya diam. Aslinya, dia boleh, istri itu menghapus perkawinan itu dengan membayar namanya talak tebus. Ya. Dia kembalikan maharnya. Untuk melepaskan hubungan dengan suaminya. Tapi karena ini tidak di luar sistem, akhirnya mestinya itu kan melibatkan hakim. Ya. Ini di luar sistem ya, cari aja dulu hakam. Hakam itu orang yang menjadi penengah di antara dua orang yang sedang berselisih. Yang bagus kalau dari pihak keluarga ya, yang bisa diterima oleh kedua-duanya. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah.